Assalamualaikum, salam sejahtera. Hari ini 23 April 2020 kita berada di Pustaka Negeri Sarawak. Hari ini Umi akan bercerita ataupun Umi akan kongsikan cerita tentang Rainbow Flower. Atau hari ini Umi akan bercerita dalam bahasa Malaysia, dalam bahasa Melayu, iaitu bunga pelangi. Pada suatu hari, ada seorang anak kecil ini bernama Laila. Laila diminta oleh ibu pergi ke kedai membeli seikat roti. Laila telah pergi ke kedai dan dia berjaya membeli seikat roti. Ada donat, ada croissant, ada roti. Roti apa ya? Roti telur. Dan Laila pun mengambil roti ini dengan hati yang senang, dengan hati yang girang. Laila pun hendak pulang ke rumah. Tapi dalam perjalanan tiba-tiba, jangan, Laila jerit. Rupa-rupanya roti Laila tadi dilarikan oleh seekor kucing yang besar. Laila terus kejar kucing tersebut. Tetapi kucing tu lari dengan pantas. Laila kepenatan dan kucing itu tidak tahu di mana. Laila dalam kepenatan itu rupa-rupanya bila diperhatikan sekeliling, Laila telah sesat. Semasa Laila sesat, Laila berjalan dan Laila ternampak kawasan rumah, dan kawasan tu kecil molek. Pintu pagarnya pun kecil molek dan taman, pohon bunga sekelilingnya semuanya kecil molek. Tiba-tiba pintu terbuka dan keluar nenek yang kecil dan molek juga. Nenek bertanya, "Kenapa awak berada di sini?" Laila pun bagi tahu bahawa dia telah pun sesat sebab roti yang dibeli di pasar tadi telah dibawa lari oleh kucing. Dan nenek berkata, "Tak apa, jangan bimbang, jangan risau. Nanti nenek berikan Laila sesuatu." Dan nenek masuk ke dalam rumah. Lalu nenek memberi bunga yang mempunyai kelopak yang berwarna-warni. "Laila, kamu ingat, setiap kelopak bunga ini mempunyai keajaibannya tersendiri. Gunalah dengan betul." Jadi Laila pun cepat-cepat ucapkan terima kasih kepada nenek dan nenek pun masuk kembali ke dalam rumah. Laila terus mengambil kelopak yang pertama, iaitu kelopak yang berwarna kuning. Dengan kata-kata majikan, Laila pun terus menjebut warna-warni kelopak majika. "Penuhilah apa yang dipinta." Laila pejam mata dan dalam hatinya minta supaya dia kembali ke rumah bersama dengan seikat rotinya. Dan sekelip mata, zas, terus Laila berada di rumahnya kembali bersama dengan
saya ikat roti. Dan bila sampai di rumah, Laila dengan senang hati, seronok, serahkan balik roti itu kepada ibu dia. Dan Laila tengok bunga yang cantik ini di dalam pasu yang cantik juga. Dan Laila mencari di mana nak disimpannya. Lalu, dinampak almari itu. Lalu ketika dia nak letakkan pasu ini, tiba-tiba pasu ni jatuh, pecah, berkecai. Laila begitu sedih sekali. Dan selepas itu, Laila mengambil kelopak yang kedua, iaitu kelopak yang berwarna merah. Dan Laila pun berkata, warna-warni kelopak majika, penuhilah apa yang dipinta. Sekelip mata, pasu yang pecah berkecai tadi telah kembali menjadi cantik. Dan Laila pun terus membawa runi. Dia tidak lagi nak letak di atas sana, takut jatuh. Dan Laila dengan kelopak-kelopak yang lainnya, dia keluar hendak bermain di luar. Dan apabila Laila keluar, dia nampak sekumpulan kawan-kawan lelakinya. Dan mereka sedang bermain olok-olok berada di Antartika, iaitu kawasan yang paling selatan, kawasan yang sejuk. Laila hendak bermain dengan mereka, tapi sayangnya mereka tidak mau bermain dengan Laila. Jadi Laila dia hendak bermain juga di kawasan sejuk. Lalu diambilnya warna apa ni? Merah jambu ataupun warna pink. Dan dia pun cepat-cepat berkata, warna-warni kelopak majika, penuhilah apa yang dipinta. Sekelip mata, Laila sudah pun berada di kutub utara. Kawasan tu sejuk dengan saljinya, dengan apanya. Tetapi Laila hanya berpakaian biasa. Pakaian dia tu hanyalah pakaian nipis waktu panas. Laila mula kesejukan, menggigil kesejukan. Dan tak jauh dari situ, dia nampak ada polar bear. Ada bear sedang menuju kepada Laila. Laila takut dan terus Laila mengambil yang berwarna hijau. Dan Laila berkata, warna-warni kelopak majika, penuhilah apa yang dipinta. Dan sekelip mata, zas, Laila kembali kepada kawan-kawannya. Dan dia pun pergi bercerita dekat kawan-kawan bahawa dia dah sampai ke kutub utara. Agak-agaknya lah kawan-kawan tu percaya ataupun tidak. Betul. Tak ada siapa pun percaya. Takkanlah dalam sekelip mata saja dah nak sampai ke kutub utara, kan? Jadi mereka pun tak percaya pada Laila. Laila dengan sedih berjalan dan berjumpa pula sekumpulan kawan-kawan perempuan. Mereka sedang bermain anak patung, macam-macam anak patung yang ada. Laila hendak bermain tetapi mereka tak benarkan sebab Laila tidak ada anak patung untuk dikongsikan bermain. Jadi dia pun mengambil warna orange atau jingga. Dan dia pun menyeru dengan kata-kata majika,
warna-warni kelopak majika. Penuhilah apa yang dipinta. Dan sekelip mata Zaz penuh semua permainannya. Wah, ada patung dari Rusia, ada juga owl, ada burung hantu, ada macam-macam. Tapi lama kelamaan Laila merasa ini tidak adil, sebab semua mainan itu bukanlah kepunyaan dia, tapi hak orang lain dibawa dan diberikan kepada Laila. Jadi Laila ya pun selepas itu mengambil pula kelopak berwarna, warna apa ni? Warna ungu ataupun purple. Dengan warna ungu ni Laila pun seru dengan kata-kata majikannya tu. Warna-warni kelopak majika, penuhilah apa yang dipinta. Dan sekelip mata Zaz, semua permainan tadi, patung-patung tadi telah dikembalikan kepada tuan ampunyanya. Dan Laila terus berjalan. Dia merasa sunyi. Dan ketika dia berjalan itu, tiba-tiba dia ternampak ada seorang kawan lelaki, kanak-kanak lelaki sedang duduk di atas bangku berehat. Laila mengajak kawannya tadi, ya, jomlah kita bermain sembunyi-sembunyi ataupun kita main kejar-kejar. Tapi dengan sedih kawannya berkata, oh, saya minta maaf, saya tak boleh bermain macam tu dengan awak, sebab saya adalah anak istimewa. Kaki saya sakit, kaki saya cacat, saya tak dapat berjalan. Saya terpaksa menggunakan tongkat. Laila merasa begitu sedih sekali pada kawannya tadi yang tidak dapat bermain seperti kawan-kawan yang lain. Sekarang Laila hanya mempunyai satu sahaja lagi kelopak, iaitu kelopak berwarna biru. Laila kata, inilah peluang untuk dia membantu seorang rakan yang lain supaya dia juga dapat bermain seperti anak-anak yang lain. Jadi dengan kelopak yang terakhir yang ada di dalam tangannya, dia pun menyebut kata-kata majika tadi. Anak-anak ingat tak apa kata-kata majika tadi? Warna-warni kelopak majika, penuhilah apa yang dipinta. Dan sekelip mata Zaz, anak lelaki tadi terus saja boleh berdiri, dicampaknya tongkat dan dia boleh berlari dan terus bermain dengan girang, dengan senyum, dengan ketawanya. Dan Laila pula tidak ada yang lain lagi yang paling dia rasa gembira melainkan dapat tengok seorang rakan, seorang kawan, seorang sahabat yang tidak dapat berjalan sebelum ini dapat berjalan, berlari dan bermain seperti anak-anak lain. Itulah saat yang paling bahagia, yang paling gembira yang dialami oleh Laila. Dan pada petang itu Laila pulang ke rumah dengan hati yang gembira. Demikianlah cerita tentang bunga pelangi. Hendak kongsi
sebuah lagu dengan anak-anak semua, iaitu lagu Pelangi. Boleh kita nyanyi sama-sama? Baik, mula dengar dulu Umi nyanyi dan kemudian kita nyanyi sama-sama. Okey? Right. Pelangi, pelangi, alangkah indahmu, merah, kuning, hijau di langit yang biru. Pelukismu agung, siapa gerangan. Pelangi, pelangi, ciptaan Tuhan. Okey, sekarang kita nyanyi sama-sama. Anak-anak nyanyi sama-sama dengan Umi. Boleh? Baik. Pelangi, pelangi, alangkah indahmu, merah, kuning, hijau di langit yang biru. Pelukismu agung, siapa gerangan. Pelangi, pelangi, ciptaan Tuhan. Sama-sama kita dengarkan lagu Rainbow. Okay, that's all for today. Bye.